semoga kita sorry. Sopan santun dan kerendahan hati Megawati Hangestri lagi-lagi tertangkap kamera dan tuai pujian fans Red Spark di Korea. Bahkan keramahannya dianggap membuat tim Dayeon serasa lebih hidup dan berkeluarga. Sampai akhir Kofo ini, Red Spark menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Kofo Cup 2024 yang menjadi ajang pemanasan sebelum Kofo V-League atau Liga Voli Korea Selatan berlangsung. Dari dua partai yang sudah dilewati, anak asuh Ko Hye-jin itu selalu meraih kemenangan. Setelah menundukkan IBK Altos dengan skor 3-2, 25-20, 18-25, 25-23, 23-25 dan 15-11. Pada laga pertama yang berlangsung pada Senin lalu, Red Spark kembali menunjukkan penampilan konsisten dalam laga 5 set saat menghadapi Hugo Insurance Leafpink Spiders. Tepatnya pada Rabu lalu, Megawati dan kawan-kawan menundukkan Pink Spiders yang diperkuat sosok Ratu Voli Korea Selatan Kim Yeon-kung. Dengan skor 3-2, 25-17, 20-25, 23-25, 25-20, dan 15-11. Setelah laga usai, Megawati dan salah satu pemain Red Spark, Piu Sungju, diwawancarai soal laga melawan Pink Spiders. Sungju yang disodorkan mikrofon pertama kali menjelaskan soal penerimaan bola, jadi hal penting yang harus diperhatikan dalam permainan voli. Penerimaan yang dimaksud Sungju adalah saat menghadapi servis lawan atau receiving dan ketika menerima serangan lawan atau dijing. Megawati pun mengamini kata-kata rekannya tersebut. Saya pikir sama seperti saudari saya, Piu Sungju. Receiving dan dijing penting. Middle blockers juga bermain bagus. Saya pikir jika kami bisa stabil dalam receiving dan dijing, kami akan mendapatkan hasil yang lebih baik, kata Megawati dilansir dari The Spec. Pemain timnas voli putri Indonesia yang baru saja mempersembahkan emas PON untuk Jawa Timur itu juga mengapresiasi kebersamaan tim Red Spark sehingga membuat tim semakin solid. Bahkan saat seseorang membuat kesalahan, termasuk kesalahan di lapangan, kami tetap percaya satu sama lain. Kami memiliki kerja sama tim. Ketika kami kalah dalam sebuah set, kami percaya satu sama lain dan saling menyemangati, dan kami bersatu menjadi sebuah tim. Rekan-rekan saya selalu menyemangati saya dan mengatakan, kesalahan yang dilakukan tidak masalah dan mereka menuntun saya. Saya pikir kami bisa mewujudkannya karena kami saling terhubung satu sama lain, ujar Megawati menambahkan. Alhamdulillah, pertama-tama senang pastinya, meskipun kayak roller coaster ya ini pertandingannya. Sempat bagus di awal kita, terus di set kedua, tiga, empat kita agak gini, tapi kita bisa melewatinya. Aku senang hari ini. Untuk semuanya, tetap dukung JKG, Red Spark, sampai akhir Kofo ini. Semoga kita baik, dan kita juara. Dalam laga melawan Pink Spiders, Megawati menorehkan 14 poin atau yang terbanyak ketiga di kubu Red Spark setelah Fanya Bukilik dan Piu Sungju. Meski begitu, Ko Hye-jin memuji Mega sebagai nyawa di pertandingan tadi malam. Bagaimana tidak, penampilan impresif Megawati sangat dibutuhkan tim di set kelima. Senam jantung penonton saat poin. Bukilik 맞고 메가가 팀을 내드는 메가 정관장입니다. 몰려있는 흥국생명, 따라붙어야 흥국생명, 이건 어디? 슛트! Usai laga tersebut, netizen disalah fokuskan saat Mega mendatangi beberapa pemain dan staf kepelatihan Red Spark. Dirinya yang begitu sopan dan humble pun tuai pujian dari kalangan netizen Korea Selatan.
Seperti dilansir The Spike, Megawati Hangestri menjadi nyawa Red Spark sebenarnya. Hal itu juga ditunjukkan pelatih Kohejin dalam kutipan laman The Spike. Lolosnya Red Spark menuju semifinal Kofo Cup juga menjadi langkah bagus mereka untuk kompetisi V-League mendatang. Chemistry yang terbangun sejak dua pertandingan yang terlewati pun membuat peluang mereka menjadi pesaing juara di V-League semakin besar. Meski begitu, Kohejin memberikan peringatan untuk skuadnya agar tetap menjaga kekompakan dan tidak berpikir egois. Sang pelatih terus membangun bagaimana kerja secara tim sebenarnya.